So hello guys, welcome back to my channel. Buat kalian semua yang gak suka akan kelebayan, langsung close video ini ya, karena channel gue adalah channel terlebay. Oke guys, hari ini gue seneng banget ya. Kenapa? Karena hari ini gue bakal bikin video unboxing nih. Gue bakal nge-unboxing EXO Love Shot The Fifth Repackage Album, dua versi, satu set. Gue bakal unboxing dan buka bareng sama kalian semua. Oke guys, gue beli dua versi ini. Dan kalau gak salah ya, ini versi Love, ini versi Shot. Atau kebalik, gue gak tahu. Kalau kebalik maafkan gue, karena gue hanyalah adik kandungnya Chanyeol yang banyak dosanya. By the way, gue sedih banget nih, potokannya kan cuma satu ya di album yang sekarang. Dan sepertinya kalau misalkan cuma satu potokannya, gue tidak akan mendapatkan Chanyeol, kakak kandung gue. Gue pasti tidak akan mendapatkan Chanyeol gitu loh. Tapi ya udahlah ya, dapat siapapun gue senang. Oke, kita langsung buka bareng-bareng ya guys. Oke guys, ini yang Love version bagian depannya. EXO the Fifth The Package Album. Oke lah ya, kita langsung aja. By the way ini bisa disatuin gitu guys. Nih tuh, menjadi lope sejati, cinta sejati, cina edan. Oke, kita buka ya bareng-bareng ya, sumpah. Oh my goodness, pertama ada CD ya. CD-nya, wow, it's amazing. Lalu ada mereka deh. Mereka tuh pada gelo tuh. Lelaki-lelaki yang bisa membuat hamil online berjamaah gitu kan. Astagfirullahaladzim. Baekhyun D.O. Ih, untung D.O aduh, Sehun Chanyeol. Hot banget sih bapak gue. Eh, kakak gue, ya Allah. Aduh, Chani, your hair is so amazing. Aduh, Sajang Nim kita guys, Suho. Aduh, Umin. Ini dada ayam. Dada ayam, tuh. Tuh, D.O Chanyeol, ngapa gaya lu kayak gitu menggoda iman kan? Kasihan para wanita. Tuh, Baekhyun juga istighfar dong. Nah istighfar. Nah, ini untuk Chanyeol aja gitu. Untuk istrimu nanti gitu nanti. Untuk apalah pokoknya gitu kan. Astagfirullahaladzim. Aduh. Belahlah dadaku agar kau tahu bahwa kau mengerti. Wow. Lagu kan anjir. Anak ayamnya nakal. Bangun bobo tuh. Tuh, Chan juga tuh. Wow, ini biasa lah ya, SM by Chanyeol. Chanyeol tuh kayak anak kecil ya wajahnya, sumpah deh gue gak ngerti lagi. Sumpah. Umin. Kai, gak kelihatan pentilnya, kasihan deh kalian. Jangan harap. Lazim, Chen, Suho, Astagfirullahaladzim. Ini mah yang udah ada sih, kalian udah lihat ya. Jadi ya udah gue perlihatkan kepada kalian. Chanyeol, ya Allah, hey. Kayak ini juga udah ada sih waktu itu di teaser kan. Tuh. Ini juga udah ada, bapak Suhonya, Sajang Nim kita. Wow, Sehun Balenciaga on point. Oke, udah ini teh udah, kok nggak kerasa sih? Sumpah, tidak terasa. Oke, so it's done. Buat yang Love version, kita lihat photocardnya kira-kira gue dapet siapa ya guys. Oke, buat photocard Love version, gue nggak tahu dapet siapa ya. Gue langsung tunjukin ke kalian semua, kalian yang pertama lihat. Hana Dulcet. Oke, gue nggak tahu ini siapa guys. Gue tidak tahu. Gue langsung buka sendiri ya, please. Gue tidak akan mendapatkan Chanyeol. Hana Dulcet. Oh my god. Gila, gue nggak dapet Chanyeol, tapi gue dapet bininya doang. Oh my god, Chan Baek Shipper is, kapal gue berlayar ya Allah. Walaupun gue gak dapet Chanyeol, tapi gue dapet Baekhyun. Oh my goodness, yes baby. Oke, selanjutnya ini yang Shot version. Kalian mau di shot sama mereka gitu?
Oke, kita langsung buka aja ya, karena gak sabar. CD-nya sama lah, jadi udah gak usah. Ini bagus banget, gue cinta banget sama foto mereka yang ini guys. Demi apapun Baekhyun ngepost kan. Wow. Lebih soft dong. Wow, Baekhyun ini. Baekhyun ini adalah definisi cantik dan tampan di waktu yang bersamaan. Nah, mampus gak? Bio juga. Chanyeol nih, ini. Unshin banget, gue suka banget versi ini, sumpah. Ini kalian bisa lihat kan nih, perut ini tuh kayak keras gitu loh kalau dipegang, dijadikan pengen megang gitu ya. Kayak keras gitu kan kelihatannya. Kalau gue kan mendelempoy, apa tuh mendelempoy? Astagfirullahaladzim. Kalian jangan beli yang ini ya, kalau mental kalian lemah gitu jangan beli yang ini, enggak kuat kalian pasti. Sumpah. Tuh. Ih, ganteng banget si Sehwon sih ya. Ini terbaik sih, sumpah versi ini bagus banget. Astagfirullahaladzim. Wow. Gak kuat gue liatnya, parah. Ih, Chanyeol parah sih, aing mati liat mana. Wah, gue suka banget versi ini, parah. Wow. Wuuuh. Stigfar, siapa ya? Sehwon, ih. Obat, ih, jangan bikin anak orang hamil, wae. Tuh, hamil online, ih. Sehwon kenapa sih, guys? Tuh, kasian. Gak kuat, tuh, keras banget gitu kayaknya perutnya kan. Tapi gue yakin kalian mau suka-suka aja kan, dasar kalian masyarakat mupengan. Wow, gue baru nge ini Chanbek. Kapal gue berlayar, hahaha, maafin. Aduh, Umin. Oke, grup, lirik, grup lagi. Oke, udah, so it's done. Kita langsung lihat photocard dari yang short version. Kira-kira gue dapet siapa? Oke, buat photocard love version, gue gak tahu dapet siapa ya. Gue langsung tunjukin ke kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim, Hanarul Set. Oke, gue gak tahu ini siapa guys. Gue gak tahu kalian yang pertama lihat. Dan gue yakin ini pasti bukan Chanyeol. Siapapun gue pasti bakal senang, karena gue cinta EXO banget gitu loh. Oke, gue langsung buka ya. Bismillahirrahmanirrahim, Hanarul Set. Gak tahu kenapa ya, Chimol ini, aduh, Dio ini selalu menghampiri gue gitu loh. Gue gak ngerti sama Dio tuh ya. So cute banget ya, so cute banget. Oh my goodness, yes baby. So thank you guys for watching. Don't forget to give thumb up kalau misalkan kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga buat klik subscribe-nya ya. Check Instagram gue ada di description box. Jangan lupa buat follow gue. So, bye-bye.